Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unboxing komputer baru ya. Ini speknya Core i7 RAM 16 GB VGA Nvidia 750 Ti. Oke, ini Core i7 nya bukan generasi terbaru sih. Mungkin generasi ke-7 kali ya. Tapi gak apa-apa lah, yang penting bisa main game. Ini harganya sekitar 4.600. Saya beli di Tokopedia. Nanti kalau misalkan memang ada yang mau, silahkan nanti dikasih linknya. Oke ya, ini beli 2 hari kemarin dan baru nyampe hari ini. Ini kemasannya packing kayu. Oke ya, aman ya, lumayan yang nanti kebongkarnya. Oke, packing kayunya lumayan. Oke ya, sip. Dek, bawa gunting, Dek. Gunting, bawakan gunting. Ini mah nih, ya kuat pisang sih. Ini paling males nih kalau membuka kayak gini, tapi aman sih pakai packing kayu ya. Ini jelas-jelas aman. Tapi ya memang nanti harus dibuktikan nyala atau enggaknya. Memang saya sering beli sih di toko ini. Ya sudah terpercaya lah, sudah beberapa komputer yang dibeli di toko. Dan harganya juga ya relatif murah daripada toko yang lain. Ini gimana bukanya? Gimana bukanya? Yang paling mudah itu dari mana? Salah satu sisi sih. Ini atas kali ya. Yap. Pakunya lumayan, pakunya oke, mudah-mudah. Oke. Yalah, dapat satu paku. Oke, terus yang ini. Oke, ini kabel power. Terus kita bukanya gimana? Bisa congkel sana. Enakan pakai baut sebenarnya harusnya. Ugil-ugilan bukana tumaha. Oke. Wah, serem bro. Serem bro pakunya bro. Si paku. Ya ini sampai ini ya, sampai habis baterai nih handycamnya, karena memang tinggal sedikit lagi.
hati-hati deh, banyak paku deh. Kita main apa deh? Need for Speed. Hit, gitu ya. Oke. Terus buka apa lagi nih? Ini kita buka. Paku deh. Ini mah bukan tutorial unboxing. Ini mah tutorial ngebongkar packing kayu, dan packing kayunya begitu kuat. Packing kayunya kuat deh. Ini satu lagi sebenarnya di atas, Dek. Yang ini. Enggak bisa dicabut. Oke, okay, stop dulu aja ya, pause dulu. Nanti kita tes setelah ini hidup atau enggak. Oke, okay, nih ya. Lanjut nih. Kita sudah ini, sudah bisa di sini Black Panther Max Motion for Bluetooth Gaming. Ya, ini beberapa lapis. Coba kita lihat di dalamnya ada apa lagi. Oke, kita masukkan ke sampah ininya. Ini kita masukkan ke tong sampah juga. Dan kita buka. Kita lihat, kita beli yang putih. Casingnya. Oke, ini ada apa aja nih? Apa ini ya, GMS itu? Kartu garansi, ini ada kartu garansi, manual. Oh, ini kartu grafis ya, Nvidia. Terus ada CD-nya, kayaknya nggak perlu pakai CD dasar. Kok dikasih CD-CD segala ya. Oh, motherboardnya Faro ya, motherboardnya Faro. Terus ini apa lagi nih? Nah, kita masukin saja. Oke, nanti kita coba tes. Ini ada bukunya juga. Terus deh, tarik lagi deh. Tahan lagi tuh sih deh. Yes. Ya. Ini tulisnya. Bawa barang yang baru, ini Lexa Gaming Graphic Card VGA-nya. Terus ini motherboardnya. Motherboardnya Faro H81 berarti ya. H81 itu generasi keberapa nih? Dan ada slot M2 NVMe. Wah, keren nih. Ini
saya punya NVMe juga nih. Nanti saya bisa masukkan ya. Nah, ini Dede nanti sampahnya kita buang deh ya. Kayunya iya. Oke ya, ini bentuknya, casingnya. Oke ya, seperti ini. Mungil. Ini. Terus ini seperti ini ya di dalamnya. Terus di sini nanti ada. Oke, ini seperti ini nih. Oke, ini ada port. Ini ya, ini bisa triple buat ini. Ada HDMI, ada PGA dan ada DVI. Oke, kita coba cek, kita coba sambungan ke monitor ya. Oke, ini kita udah nyalakan. Saya sudah menghubungkan ke monitor. Oke, ini sudah hidup ya. Sudah hidup, berarti sudah oke nih dan sudah pre-install Windows. Kebetulan saya pakai hard disk 500 GB. Oke ya, nanti hard disknya mau saya ganti dengan ini ya, dengan SSD. Kebetulan ada SSD bawaan komputer sebelumnya, kita bisa pakai. Oke. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Saya mau testing, kita mau main game. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itunya bawa, Dek.